Hai hai, Assalamualaikum. Kembali bertemu dalam rancangan Cikgu Nur. Salam Aidilfitri kepada rakan-rakan yang menyambutnya, rasanya masih belum terlewat. Kutubian Tadau Tagazudu Keamatan kepada rakan-rakan yang meraihkan Pesta Keamatan. Gayu Guru Gerai Nyamai untuk yang meraihkan Hari Gawai. Okey, lama rasanya tak bersiaran. Sebelum ni dok buat PDP online kan? Sekarang kita masih dalam mood perayaan. Jadi rasanya kali ni saya nak buat food review. Hari ni 30 Mei 30-31 perayaan gawai dan juga keamatan kan? Dan masih kita dalam masih mood hari raya. Jadi hari ni kita nak buat food review. Kita tengok apa benda yang ada dalam ni eh. Tu dia. Jom tengok eh. Apa benda ni? Ini ialah makanan tradisi antara suku kaum yang berada di Sabah. Seronok berada di Sabah sebab banyak suku kaum dan makanan dia sangat menarik bagi saya dan cukup kena dengan selera kami lah walaupun berasal dari Semenanjung. Kalau yang nampak di sini, kawan-kawan nampak, yang ini kita panggil buras. Buras ni makanan tradisi orang Bugis lah. Buras ni biasa dibuat daripada bukan puluh rakak ni. Dibuat daripada beras juga. Kalau Kelantan lebih kurang macam puluk dakak. Tapi bukan puluk dakak, tupat dakak. Bukan. Sebab bukan daripada beras puluk, dia beras. Yang ini ini ialah bronco. Bronco pun makanan tradisi orang Bugis juga. Telur, bronco ni dia ada pisang. Telur, ada pisang. Sedap makan sejuk-sejuk. Okey, yang ini ialah ini makanan favorite kami lah. Semua ahli keluarga kami tak ada ketupat palas, jadi kita makan kelupis. Bukan kuih lopes tapi kelupis. Dia ala-ala apa nama? Ketupat juga, cuma dibungkus dalam daun irik. Dia panggil daun irik. Saya rasa ini daun irik. Nyirik. Ada sebut nyirik, ada sebut irik. Dan ini kita ada kuah kacang sedikit. Sini. Yang ini apa benda ni? Ini ialah ayam masak liku. Ayam masak liku ataupun dia masak lengkuas. Ayam masak lengkuas sedap. Memang makanan dia partner dia ialah dengan buras. Okey, jadi jom kita rasa yang ini sebenarnya makanan ini ditaja oleh Maznah Emarula. So, punya nak order. Kepada yang nak cuba order, boleh tekan nombor di bawah ni lah, WhatsApp dia kan. Dia masih open order tu. Sekarang kan masih beraya. Raya kan sebulan. Kita tak boleh pergi beraya rumah orang. Tak bermakna kita tak boleh makan makanan yang sedap-sedap kan. Kot sajalah. Cuma Alhamdulillah, itulah seronoknya jadi cikgu juga kan. Saya order nak beli. Saya nak order dengan dia, tiba-tiba tanya lupa nombor akaun. Allahu Akbar. Itulah rezeki kan. Jadi saya nak cuba ni dulu. Buras. Buras ni memang dibuat daripada beras lah, dengan dan dia rasa lemak-lemak sikit sebab dia simpan santan lah. Kameraman zoom sikit ni buras ni. Inilah rupa bentuk buras. Kan? Nampak? Kalau sekali tengok kan, ingat zaman dulu-dulu buat apa? Tepung bungkus. Macam tepung bungkus. Tapi dia ialah beras. Memang kita boleh makan ianya makanan berat jugalah ni. Tak payah makan nasi dah kalau dah ada ni.
Dia punya ni geng dia. Mesti ada ayam masak liku. Ada lagi satu, kalau orang Bugis biasanya kalau buras ni, dia makan dengan apa ya, ada satu nama ayam. Saya pun tak ingat pak, apa benda apa dah. Tak pandai makan, biasanya saya makan dengan ini. So, sedap. Mungkin dia masak ni satu ayam dengan ayam macam yang kunyit gitu. Paliako. Tak maaf lah, saya tak pandai nak sebut. Yang kunyit dia, dia pasak-pasak. Okey, jadi kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini dia sesuai untuk kalau siapa yang tak suka pedas, anak-anak tak suka pedas, memang sesuai lah. Walaupun biasanya kalau lengkuas ni dia agak pedas kan? Ni tak. Dia mesra kanak-kanak. Anak-anak saya pun suka ni. Kalau saya makan sebiji ni pun dah cukup. Tapi hari ni nak rasa je. Nantilah kita sambung makan. Cuma nak share dengan kawan-kawan. Salah satu makanan tradisi orang Bugis. Kalau Kelantan sebut soho. Kita try menu kedua. Okey, tadi kita dah rasa buras. Kalau dari 10, saya boleh bagi 10. Sebab saya rasa sedap. Sesuai dengan cita rasa saya lah. Lain orang lain cita rasa dia. Ni salah satu daripada favorite saya. Biasa kalau di sekolah, ada satu cikgu dia suka, dia bawa, selalu bawa yang ini pergi sekolah. Nama dia Bronco. Bronco. Ada tak tahu nama lain dia sebut? Ini Bronco bukan bronchiol. Bukan bronchiol ya, Bronco. Dia buat daripada santan, apa? Pisang. Pisang. Telur. Dan telur lah. Sebab saya memang ada telur lah kalau begini. Telur, itu gula. Gula manis ni. Biasa kalau kalau saya pesan suruh kurang manis ya. Tak tahu kali ni. Kalau kawan-kawan nak cuba, simpan dulu dalam peti ais. Kita keluarkan, dia disejuk. Masa sejuk-sejuk tu, sedap ni makan. Tak percaya, kena cuba sendiri. Sedap. Biasanya dia bungkus guna daun pisang lah. Sama macam ni tadi, macam buras. Kalau saya boleh habis dua, satu kali makan boleh habis dua. Siapa tak pernah cuba, you should try. Okay, kita jumpa, kita nak testnya lagi satu. Kita punya menu ketiga, kuih ketiga pada hari ini ialah kelupis. Kelupis ni sebenarnya ialah makanan tradisi, kalau tak silap saya, Brunei, Melayu Brunei. Kan masyarakat Melayu Brunei? Ya. Kelupis. Tapi sudah jadi macam makanan untuk orang Sabah lah. Maksud kami, Semenanjung yang berada di Sabah. Dia diperbuat daripada tepung pulut dan juga santan. Beras pulut. Kalau kita di Kelantan ke di tempat lain, dia macam ketupat lah. Cuma yang ini dia bungkus dalam sejenis daun, dia panggil daun nyirik atau daun irik. Yang ini makan dia dengan apa? Boleh juga makan dengan rendang. Boleh makan dengan kuah kacang. Ini kuah kacang. Makan dengan rendang pun sedap. Dia lembut. Anda sedapnya mas. Lembut. Sedap. Bolehlah ganti untuk yang tak dapat makan ketupat tu. Jadi kawan-kawan, kalau anda tak pernah rasa ketiga-tiga makanan ni, boleh cuba ya. Pasti tak menyesal. Dan sememangnya makanan di Sabah ni bagi saya cukup menarik dan unik. Tahun ni kami tak sempat makan apa?
yang orang Kadazan Dusun punya makanan tu, linopot untuk hari raya. Biasa kami jumpa tapi sebab tahun ni stay at home, jadi sambutan keamatan apa semua ke tiada lah. Tak adalah kami merasa linopot. Jalan ke Kadazan pun tak boleh. Jadi rasanya untuk kali ini tentang makan-makan, kawan-kawan perlu cuba. Okey? Jadi kepada yang belum berkunjung ke negeri Sabah, kawan-kawan, anda pasti tak menyesal. Nah, okey, jadi untuk itu kita berjumpa di channel di siaran yang akan datang. Terima kasih kepada kerana terus menyokong saya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Sekian dahulu. Selamat berhari raya. Okey. Check it out. Assalamualaikum.